Selamat hari Minggu bagi kita semua, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu Okuli hari ini dengan topik Minggu, menyembah Allah dengan segenap hati. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuki saat teduh sejenak, memohon kiranya Roh Kudus membimbing kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rasa jiwaku.
Dengarlah hukum Tuhan tertulis dalam Injil Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha kuasa dan maha pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan-Ku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sadari bahwa aku ini
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Yohanes 4 ayat 20-26. Beginilah firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi engkau katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, nas khotbah dalam kebaktian Minggu Okuli hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 95. Ayat 1 sampai 11, beginilah firman Tuhan.
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaan-Nya. Kepunyaan-Nya laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat. Tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya, dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu ini adalah menyembah Allah dengan segenap hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang dilakukan dengan segenap hati menunjuk pada dua kualitas. Kualitas yang dikerjakan dan kualitas orang yang melakukan pekerjaan itu. Dari sini kita dapat memahami bahwa menyembah Allah adalah sesuatu yang sangat berguna, sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Dan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan terbaik, dengan sempurna. Sayangnya saudara-saudara sekalian, mungkin karena sering dilakukan dan mungkin karena tidak ada sanksi, banyak orang datang menyembah Allah tidak lagi dengan segenap hati. Mungkin sudah dengan setengah hati atau mungkin juga tak lagi pakai hati. Saudara-saudara sekalian, dalam mazmur ini dua kali diserukan, marilah. Dalam ayat yang pertama dan kedua, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Marilah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kemudian diulangi lagi dalam ayat yang keenam. Dikatakan masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita masuk dalam persekutuan atau kita masuk ke dalam pertemuan yang sungguh agung dan mulia. Bayangkan ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita menghadap Allah, kita bertemu dengan Allah. Kita yang berdosa dan hina ini datang menghadap takhta Bapa yang Maha Kudus. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi kita dilayakkan. Pertemuan yang luar biasa ini seharusnya menimbulkan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Ketika kita datang memuji dan memuliakan Allah, maka fokus kita adalah Allah. Allah yang berkenan hadir dan bersekutu dengan kita. Fokus kita adalah Allah yang mau berdamai dan menebus kita melalui anak-Nya Yesus Kristus,
Fokus kita adalah Allah yang hadir dalam Roh Kudus yang memampukan kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Maka saudara-saudara sekalian, sangat tidak tepat ketika di dalam penyembahan itu, ketika di dalam ibadah itu, kita masih asik pegang handphone misalnya, atau chatting WA ria dengan saudara-saudara kita, atau ada yang asik main game, atau ada pula yang tidur pada saat penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin setelah ini kita akan bersekutu dengan segenap hati, karena beribadah sebenarnya adalah berkat. Bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan adalah berkat yang sangat luar biasa, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, ibadah itu, penyembahan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Kini kita sampai kepada bagian yang sangat penting. Mengapa kita harus menyembah Allah? Mengapa kita harus menyembah Allah dengan segenap hati? Dari nas ini kita akan menemukan beberapa alasannya. Alasan yang pertama adalah kita menyembah Allah dengan segenap hati karena Allah adalah gunung batu. Karena Allah adalah gunung batu keselamatan kita. Saudara-saudara sekalian, di dunia Israel kuno, gunung batu itu adalah potongan-potongan tanah yang disusun berlapis-lapis sehingga membentuk tembok. Gunanya adalah kubu pertahanan dalam peperangan. Tano Bato dalam bahasa Batak atau gunung batu adalah bumper atau perlindungan yang diyakini sangat ampuh untuk mematahkan dan mengalahkan serangan musuh. Ini sangat menarik, saudara-saudara. Mengapa kita menyembah Allah dengan segenap hati? Karena Allah adalah perlindungan terbaik. Sebagai perlindungan, Allah ada di depan, Allah ada di samping kita, Allah ada di belakang kita, melingkupi kita dengan kuasa kasih dan perlindungannya yang luar biasa. Kita menyembah Allah dengan segenap hati karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saya yakin kita semua tahu nyanyian yang sangat terkenal ini. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Maka siapapun yang menyembah Allah dengan segenap hati, ia mendapat kekuatan baru. Ia mendapat kekuatan baru dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus yang juga sudah berjanji kepada kita. Ketahuilah, aku senantiasa menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Siapapun yang menyembah Allah, apalagi dengan segenap hatinya, tidak pernah merasa ditinggalkan. Tuhan beserta dia. Ebenezer, sampai di sini dan sampai kini Tuhan menyertai kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara-saudara, kita menyembah Allah dengan segenap hati karena kuasa Allah mengatasi segala sesuatu. Dalam ayat 3 sampai 5 dikatakan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar,
dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dia yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Manusia hanya bisa menikmati indahnya gunung, menikmati indahnya laut dan daratan ciptaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita hanyalah pengguna. Kita adalah penikmat. Pencipta dan pemelihara seutuhnya adalah Allah kita. Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Ini yang menjadi alasan bagi kita untuk menyembah Allah dengan segenap hati. Ini juga yang sering kita ikrarkan melalui nyanyian kita. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita menyembah Allah karena banyak hal di dunia ini di luar kemampuan kita. Bahkan hidup kita ini pun, saudara-saudara sekalian, bukan kita yang memiliki, bukan kita yang menentukan. Firman Tuhan mengatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Sola gratia, hidup kita sepenuhnya adalah karena kasih karunia Allah, terutama kasih keselamatan yang telah Tuhan nyatakan melalui anaknya Yesus Kristus. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kita memuji Allah dengan segenap hati karena Allah itu panjang sabar. Karena Allah panjang sabar. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berapa lama kita bisa sabar kepada orang lain? Berapa lama? Mungkin untuk menggenapi maaf 70 kali 7 kali pun kita belum mampu. Tetapi dalam nas ini dikatakan bahwa Allah menganju. Allah menganju bangsa Israel itu 40 tahun lamanya. Selama itu Allah hadir dalam tiang awan dan tiang api. Selama itu Allah memberikan manna kepada umatnya untuk mereka makan. Tetapi tetap saja bangsa itu memberontak. Andaikan kita manusia yang mendapat perlakuan demikian, mungkin tidak ada seorang pun yang sanggup, saudara-saudara sekalian, naik darah tinggi, makan hati, tertekan dan stres. Tetapi 40 tahun lamanya Allah bersabar kepada umatnya. Sekalipun susu dibalas tubak, sekalipun Tuhan lembur 24/7 demi menjaga umatnya, tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa itu. Saudara-saudara sekalian, kita menyembah Allah karena kita beda-beda tipis sebenarnya dengan bangsa Israel. Seperti yang sering kita nyanyikan itu, Kristenau HP hutodong dalan hamagwani. Kita sering menyesatkan diri dan membuat kita tersesat. Sebenarnya kita tahu jalan yang baik. Sebenarnya kita tahu jalan yang harus dijalani. Alai manutul lomohita. Kita sengaja menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jika kita menyadari betapa sering kita gagal di hadapan Allah, kita patut menyembah Allah dengan segenap hati. Seperti yang dikatakan oleh nyanyian itu, ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku. Tadi ku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia.
Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, dalam ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sasaran akhir penyembahan bukanlah penyembahan. Sasaran akhir ibadah bukanlah ibadah. Ibadah tidak boleh berakhir di ibadah. Sasaran dan akhir dari penyembahan adalah kita semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Siapapun yang menyembah Tuhan dengan segenap hati, ia akan semakin dengar-dengaran firman Tuhan. Mengapa saudara-saudara sekalian, hidup semakin penuh dengan pergumulan, makin banyak yang tidak kita mengerti, dengar-dengaranlah firman Tuhan. Agar kita menjadi penyembah sejati, penyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan penyembah temporer dan bukan pula penyembah bayaran. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab firman itu adalah kekuatan Allah yang membuat hidup kita tertuntun dalam rancangan Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kita ke air yang tenang, yang menuntun kita ke padang yang berumput hijau, yang menuntun kita kelak masuk ke rumah Bapa yang kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memperkenankan kami sujud menyembah di hadapan-Mu. Engkau adalah Raja. Engkau adalah penuntun dan pemelihara hidup kami. Kepada-Mu kami berserah ya Bapa. Dan melalui setiap penyembahan kami, kami mau dibentuk seturut dengan firman-Mu. Dibaharui senantiasa ya Bapa. Setiap kali kami datang menyembah, setiap kali kami mendengar firman-Mu, biarlah hidup kami ya Bapa diubah dan dibaharui seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam Kristus Yesus, Bapa dalam kuat kuasa Roh Kudus, bentuklah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau senantiasa di dalam roh dan kebenaran. Tidak hanya menyembah Engkau di dalam perkataan atau pujian saja, tetapi menyembah Engkau di dalam hidup yang senantiasa dibaharui. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.